Nimas. Ibunda. Bangunlah. Ini ibunda. Kau harus sembuh. Ibunda yakin kau bisa bertahan. Bersabarlah. Raimu Kian Santang akan membawakan obat untukmu. Kau pasti bisa sembuh. Aku sangat mencintaimu. Sungguh aku sangat menyayangimu, Nimas. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri jika sampai terjadi sesuatu kepadamu. Nimas. Yudhakara, jika memang kau mencintaiku, kenapa kau meninggalkanku saat itu? Aku tidak mengerti. Jika memang kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau biarkan wanita itu hadir dalam hidupmu? Kenapa kau tidak kembali kepadaku saja, Yudhakara? Putriku. Nimas. Putriku Rara Santang. Putriku. Kan! Bertahanlah. Ibunda mohon bertahan. Pitaloka! Pitaloka! Darah dibalas dengan darah. Kian Santang. Lihatlah. Akan ku cabut nyawa yundamu. Thank you.
tidak apa-apa. Ada apa? Aku terus memikirkan raiku, Raden. Selama ia menjadi tawanan di Pajajaran, aku tidak tenang. Kau tenang saja, Rayu. Sepertinya kita butuh tambahan pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari anggota Perserikatan Sanggabuana? Tapi itu tidak mungkin, Raden. Tidakkah kalian tahu, dalam peperangan tempo lalu, Yudhakara membela pihak yang mana? Yudhakara mencintai Rara Santang. Dia tidak akan mendukung Cirebon. Baiklah, Raden. Aku akan mencoba bantuan dari Sanggabuana. Pergilah. Rai, serahkan penawar itu kepadaku. Aku tidak menyangka Siliwangi memiliki anak sepertimu. Rai, jangan kau berbaik hati pada mereka. Lebih baik, kita habisi saja mereka. Setelah itu, kita paksa mereka untuk memberikan penawar racun itu. Nima, sepertinya kita terjebak. Rai, aku mohon, serahkan penawar itu. Kalau tidak, aku akan bertindak. Seperti apa yang dikatakan oleh Nyai Layang Kingkin. Tidak akan kuberikannya. Astagfirullahaladzim. Dasar kurang ajar. Habis duluan sebelum Yunda Rara Santang. Raden Layung Kandaga. Ada apa kau datang ke sini? Jika kau ke sini hanya untuk mencari keributan, lebih baik kau pulang saja sekarang. Tenanglah, Maisa Para. Aku datang kemari bukan untuk mencari keributan. Aku meminta bantuan kalian untuk menyelamatkan raiku Dharmaseta. Dia ditahan di penjara Pajajaran sekarang. Bisakah kalian membantuku? Menyelamatkan raimu dari Pajajaran? Apa urusannya dengan kami? Benar sekali. Itu sama sekali tidak ada urusannya dengan kami. Ya, aku tahu. Pasti kalian akan menolaknya. Tapi, aku punya penawaran khusus buat kalian.
Ini terlalu berisiko. Apalagi saat ini keamanan Pajajaran pasti sedang dalam keadaan yang sangat ketat. Karena perang antara Cirebon dan Sumedang Lara. Tapi jika ada Raden Jakapurana, aku hanya perlu memancingnya keluar dan memanfaatkannya. Baiklah. Aku akan membantu. Gusti. Tunggu. Apa kau yakin akan membantu dia? Tenanglah, Mahesa Para. Aku punya rencana. Tapi dengan syarat. Kau harus membayar 2 kali lipat dengan apa yang kau bawa sekarang. Baiklah. Aku akan membayar berapapun yang kalian minta. Yang terpenting, kalian bisa menyelamatkan Rai. Baiklah. Kita sepakat. Sekarang pulanglah kau, Raden. Kau tinggal tunggu hasilnya. Tunggu. Kau tinggalkan peti itu sebagai jaminan. Nimas Ratnakumala, kau sungguh wanita yang cerdik. Baiklah, aku akan pulang dan mempersiapkan semua bayaran. Ah, bocah ingusan. Kau masih mau mengatakan kalau kau tidak membutuhkan aku.